Adakah kelompok Khawarij ketika Rasul masih hidup? Sudah ada belum Khawarij? Belum. Syiah Rafidah? Belum. Qadariyah? Belum. Jahmiyah? Belum. Asy'ariyah, Maturidiyah, tarekat-tarekat Syiah belum ada semuanya. Seluruh kaum muslimin ketika Nabi masih hidup adalah salaf. Salafi. Ahlus sunnah wal jamaah. At-ta'ifatul mansurah. Al-Quraba. Ada lima nama. Wujudnya satu, kelompoknya satu, yaitu Rasul dan para sahabat ketika beliau masih hidup. Ya, 23 tahun beliau menemani para sahabat. Dari beliau diangkat jadi Nabi, jadi Rasul, sampai beliau wafat, 23 tahun lamanya kaum muslimin cuma ada satu, salaf. Loh, kenapa salaf? Kenapa enggak bilang Islam saja? Jawabnya, Rasul yang bilang. Bukan saya, bukan para ustaz salaf, bukan Syekh Albani, Syekh bin Bas, tapi Rasul sendiri. Beberapa hari sebelum wafat, beliau berkata kepada putri beliau satu-satunya yang masih hidup, yang lain sudah pada meninggal, Fatimah radhiyallahu anha. Apa kata Nabi? Khairus salafi laki ana. Sebaik-baik orang salaf adalah aku. Lihat, Nabi mengaku dirinya sebagai salaf. Abu Bakar tentu, Umar tentu, Utsman, Ali, Zubair, Talha, semua sahabat adalah salafi. Karena ada sahabat yang Khawarij, yang Jahmiyah, yang Maturidiyah, yang Asy'ariyah. Coba firqah-firqah yang ada, berani mereka mengatakan, taruhlah Rafidah, ya, taruhlah Syiah. Mereka berani mengatakan Rasulullah Syiah, Abu Bakar Syiah, tentu enggak berani. Atau Qadariyah, mereka berani mengatakan Rasulullah Qadariyah, Abu Bakar Qadariyah, enggak berani. Apalagi, ya, apalagi antum mau sebut yang mana? NII, LDI, ya, Rasulullah LDI, ya, enggak ada yang berani. NII, mana lagi? Jamus, Jamaatul Muslimin, Rasulullah Jamus, enggak ada yang berani. Mana ini? Dari sisi keberanian saja mereka enggak berani, karena enggak punya hujjah. Beda dengan salafi, berani tegas mengatakan bahwa Rasul adalah salaf terbesar, dan itu kata beliau sendiri, khairus salafi laki ana. Itu bisa lihat Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan lain-lain. Ini ucapan beliau di hadapan putri tercinta beliau, khairus salafi laki ana. Sementara firqah-firqah dolar enggak ada. Ya? Ikhwanul Muslimin mau bilang Rasulullah adalah Ikhwanul Muslimin. Hizbut Tahrir mau bilang Rasulullah adalah Hizbut Tahrir. Jamaatut Tabligh berani bilang Rasulullah Jamaatut Tabligh. Adapun salafi berani bilang Rasulullah salaf. Karena salaf memang Islam yang benar, itulah salaf. Dan hanya ada satu di hari itu kaum muslimin, satu kelompok, yaitu salafi. Sampai Rasul wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar. Ada berapa kelompok Islam? Ada berapa? Masih satu. Masih salaf semua. Belum ada yang lain. Sampai 2 tahun kemudian Abu Bakar wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Umar bin Khattab. Ada berapa kaum muslimin hari itu? Masih satu. Ketika Umar memimpin kaum muslimin masih sama dengan zaman Abu Bakar, zaman Rasulullah, satu. Kebaikan tentu menurun. Tetapi secara firqah, belum ada firqah, belum ada sempalan, belum ada aliran sesat, belum ada kelompok lain selain al-firqatun najiyah, at-ta'ifatul mansurah, ahlus sunnah wal jamaah, as-salah. Belum ada yang lain. Satu-satu. Nah, ketika Umar terbunuh saat mengimami solat subuh, subuh terakhir yang dilakukan oleh beliau, lalu beliau di rakaat pertama ditusuk oleh Abu Lu'lu', budak dari Mughirah bin Syu'bah dan seterusnya, baru muncul firqah pertama kali.
muncul persis sabda Nabi, Umar qaflul fitnah. Umar gemboknya fitnah. Selagi Umar masih hidup, fitnah belum muncul, aliran sesat belum muncul, sempalan belum ada. Seluruh kaum muslimin ahlus sunnah salaf. Maka belum ada muludan, tahlilan, yasinan, yang mulai berjamaah, muhasabah di luar bulan Ramadhan. Ya, belum ada semuanya. Belum ada. Semuanya beragama mengikuti sunnah Nabi SAW. Kalau zina sudah ada belum? Kalau zina sudah ada belum? Sudah. Bahkan Nabi masih hidup. Sudah ada yang berzina. Ma'is. Ya kan? Dua orang yang datang kepada Nabi. Ya Rasul, hukumi kami. Anakku berzina dengan istri dia. Gimana nih hukumannya? Sahabat berzina ada, minum khamar ada, dicambuk oleh Umar padahal alul badar. Kalau maksiat hawa nafsu ada, tentu satu dua bisa dihitung dengan jari satu tangan, sedikit ya, nggak kayak sekarang, nggak bisa dihitung ya kan, yang berzina, yang minum khamar, yang berjudi, kaum muslimin nggak bisa dihitung. Hari itu bisa dihitung sedikit sekali, sangat, tapi ada. Adapun tahlilan, muludan, manakiban, yasinan belum ada. Bid'ah belum ada. Ya. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Yang enggak ada satupun sahabat yang melakukan satu syirik. Enggak ada. Sahabat berbuat syirik tidak ada. Dua. Apa? Bid'ah. Tidak ada satupun sahabat yang berbuat bid'ah. Enggak ada. Tiga, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa Ramadan. Enggak ada. Enggak ada riwayat ada sahabat tapi enggak sholat, ada seorang sahabat tapi tidak puasa Ramadan. Enggak ada riwayat. Adapun minum khamr ada, berzina ada. Yang enggak ada pada diri sahabat tiga ini. Dan itulah yang terbesar. Dosa terbesar adalah syirik, kemudian bid'ah, kemudian tidak sholat, tidak puasa, dan seterusnya. Setelah itu urutan keempat, berzina, minum khamr, berjudi, dan seterusnya. Yeah. Nah, di zaman Utsman pengganti Umar, muncullah firqah pertama di muka bumi. Apa? Khawarij. Membesar, 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 akhirnya begitu kuat di zaman Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dan diperangi, dihabisi, dibantai oleh Ali bin Abi Thalib. Hari itu kaum muslimin pecah menjadi dua. Apa dan apa? Iya, Salafi dan Khawarij. Rafidah belum ada, Qadariyah belum ada. Muncul berikutnya. Kaum muslimin pecah jadi dua. Salafi dan Khawarij, yang satu hak, yang satu batil. Walaupun tidak, yang satu hak, yang satu sesat. Walaupun sesatnya ini belum kafir. Khawarij belum kafir. Yang oleh Nabi dikatakan kilabu ahli nar, anjing-anjing penghuni neraka, belum kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan? Yang membantai sendiri, yang menghabisi mereka. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Ketika ditanya, ya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, apakah menurut Anda mereka sudah kafir? Ali menjawab, Rasul menyebut-nyebut tentang Khawarij. Abu Bakar menyebut-nyebut tentang Khawarij. Umar menyebut-nyebut tentang Khawarij. Utsman menyebut-nyebut tentang Khawarij. Dari empat manusia termulia ini, tidak ada satupun yang mengkafirkan. Gimana aku berani mengkafirkan? Belum kafir. Sesat tapi belum kafir. Karena kafir pasti sesat, sesat belum tentu kafir. Maka ketika dikatakan kelompok anu aliran sesat, belum tentu kafir. Belum tentu kafir. Kafir pasti sesat. Ya. Belum keluar dari Islam. Tapi keluar dari yang satu, masuk ke kelompok yang
72 kan urutannya 1, 72 kemudian di luar itu 1 Ahlus Sunnah wal Jamaah, agamanya Rasul dan para sahabat. Di luar yang satu ini 72 kaum muslimin, masih kaum muslimin insyaallah pada akhirnya masuk surga, tetapi disiksa dulu di neraka. Kemudian yang sudah keluar dari 72 seperti Rafidah, Gulatul Rafidah, Gulatul Qadariyah, Ahmadiyah, Bahaiyah, Nusairiyah, ini sudah keluar dari yang 72. Adapun Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, ini belum keluar, masih berada di kelompok yang 72. Masih ada harapan masuk surga. Masuk neraka? Ya. Ketika mereka belum taubat sampai mati, terancam neraka. Karena Nabi mengatakan kulluhum finnar. Semua firqah itu masuk neraka. Illa ta'ifatan wahidatan, kecuali kelompok yang satu, Ahlus Sunnah. Yang ketika Nabi ditanya, man hum ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasul? Nabi menjawab, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yaitu kelompok yang di mana aku dan para sahabatku ada di situ. Atau dengan kata lain, kelompok yang mengikuti aku dan para sahabat. Wudunya, solatnya, tayamumnya, manasik hajinya, apalagi tauhidnya, mengikuti Rasul dan para sahabat. Pernahkah Rasul dan para sahabat mengatakan Allah ada di mana-mana? Kalau tidak, mereka tidak berani. Apa kata Allah, apa kata Rasul dan para sahabat tentang Allah? Berada di mana, bersemayam di aras, diikuti. Dan begitu seterusnya. Oleh karena itu, jangan membuang waktu, berbuat sia-sia. Apa? Menyatukan kaum muslimin. Ini perbuatan yang sia-sia. Sebab menyatukan kaum muslimin dengan harapan seluruh kaum muslimin bersatu, batal sabda Nabi. Sataftariku ummati ala salasatin wa sab'ina firqatan, bahwa umatku akan pecah menjadi 73, batal sabda. Mana mungkin sabda Nabi batal? Mana mungkin sabda Nabi batal? Enggak mungkin. Beliau bukan Mirza. Kalau Mirza, iya. Omong kosong Mirza. Yang mengaku Nabi. Allah mewahyukan kepadaku bahwa aku akan nikah dengan dia. Ada wanita cantik, cantik sekali. Dia naksir, ingin nikah dengan wanita itu. Allah berfirman kepadaku, mewahyukan kepadaku bahwa aku akan nikah dengan dia. Enggak taunya nikah sama orang lain. Gitu. Mirza omong kosong. Bukan Nabi, bukan Rasul. Ya, habis itu dia bukannya taubat, ya. Bukannya taubat, tapi nanti akan cerai. Setelah cerai, nikah sama saya. Ya, gak putus asa dia, maksain. Akhirnya sampai dia mati di kamar mandi bersama kotorannya setelah mubahalah dengan Syekh Ahlul Hadis India, Syekh Tanaumullah. Wanita ini masih bersuamikan laki-laki tadi. Inilah Mirza, si pendusta. Rasul tidak seperti itu. Ucapan beliau pasti benar. Dan kita saksikan betapa kaum muslimin berfirqah. Muslim, tapi mengatakan siksa kubur tidak ada. Muslim, tapi mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana, tidak bersemayam di aras. Muslim, tapi melakukan ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti kan pecah, berfirqah-firqah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kebenaran sabda beliau. Enggak ada ucapan beliau yang tidak terbukti. Ya, yang sudah, yang sedang, dan yang belum. Yang sudah ribuan. Baru kira-kira setengah tahun Nabi wafat,
Abu Bakar menyaksikan, saya kira belum sampai setengah tahun, mungkin sekitar 5 bulan, 4 bulan Nabi wafat. Abu Bakar melihat kebenaran sabda Nabi, adanya orang-orang Islam yang tidak mau bayar zakat, yang murtad, munculnya nabi-nabi palsu. Ya. Abu Bakar wafat, Umar menyaksikan seorang laki-laki yang namanya disebut-sebut oleh Nabi, tapi belum pernah bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Muhadrah. Ya. Dan disaksikan oleh Umar. Bahkan diminta doanya oleh Umar. Bahkan dicari-cari oleh Umar. Umar enggak ragu-ragu. Setiap kali datang utusan dari Yaman, rombongan dari Yaman ke Madinah, Umar selalu bertanya seorang laki-laki yang bernama Uwais. Lihat. Umar wafat, Utsman menyaksikan. Utsman wafat, Ali menyaksikan. Ali wafat, Muawiyah. Terus hampir di setiap zaman ada saja sabda Nabi yang menjadi kenyataan, disaksikan oleh kaum muslimin. Nah, termasuk sekarang. Sekarang kita saksikan puluhan sabda Nabi yang menjadi kenyataan, bahkan sebagiannya kita amalkan. Adanya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, rambutnya seperti punuk unta dihias-hias, disanggul-sanggul, tidak ditutup, padahal aurat kan, berjalan melenggak-lenggok, enggak ada di zaman Nabi, belum ada di zaman Abu Bakar, bahkan di zaman tabi'in, atba'ut tabi'in belum ada. Nah, sekarang muncul, entah sudah berapa puluh tahun belakangan ini muncul, betul-betul jalannya melenggak-lenggok, dibikin-bikin. Kalau mereka jalan dari kamar ke ruang tamu, ke dapur, jalannya biasa aja. Begitu di panggung itu, betul-betul melenggak-lenggok, dibikin-bikin. Ya. Bahkan ada gurunya, untuk jalan ada gurunya, dimarahin sama gurunya kalau jalannya salah. Ya, luar biasa, padahal udah bisa jalan. Ya, kalau bayi umur setahun bisa jalan mungkin, ya, udah bisa jalan, masih disuruh diajarin jalan. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita saksikan kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu satu saja di antara sekian puluh yang kita saksikan tentang riba, tentang memberi nama riba dengan yang bukan namanya, memberikan nama maksiat dengan yang bukan namanya, kita saksikan hari ini. Nah, termasuk firqah-firqah ini kita saksikan, yang membuat kaum muslimin porak-poranda, berselisih, tidak bersatu, firqah-firqah itu. Coba kaum muslimin seperti para sahabat semua, salaf semua, ahlus sunnah semua, agamanya sama dengan agama Rasul dan para sahabat, selesai. Gak usah teriak-teriak, gak usah direkayasa, gak usah bikin persatuan, gak usah bikin persaudaraan kaum muslimin, gak usah dinamai, ini memaksakan. Dan mereka-mereka merekayasa persatuan kaum muslimin dengan membuat nama persaudaraan kaum muslimin biar bersaudara, tapi nama doang persaudaraan kaum muslimin. Sekarang antum tahu bahasa Arabnya ya, persaudaraan kaum muslimin bahasa Arabnya kalimatnya saja, istilahnya saja ya, bukan disamakan manhajnya, akidahnya, maka muncul kaidah batil dari mereka. Apa? Nata'awanu fi mattafaqna wa na'tadiru fi makhtalafna ba'duna ba'dun. Ini kaidah mereka. Mari kita bertolong-tolongan dalam hal yang kita sepakati. Apa yang kita sepakat nih? Mari bekerja sama. Musuh kita Amerika, Yahudi. Sepakat kan? Ah, mari kerja sama. Jadi yang sepakat kerja sama.
Gitu. Kemudian wa na'tadziru fi ma ikhtalafna ba'duna ba'dhan. Yang kita tidak sepakat saling memaafkan. Ada yang tahlilan, ada yang tidak, saling memaafkan. Ada yang berbuat bid'ah, ada yang sunnah, saling memaafkan. Ada yang mengatakan Allah bersemayam di arus, ada yang mengatakan Allah di mana-mana, saling memaafkan. Saling memaafkan, saling memaafkan. Hilang sunnah Nabi. Ini kaidah rusak mereka. Ya. Mana amar ma'ruf nahi mungkar, mana kalau begitu caranya? Bahkan murka Allah akan turun. Doa tidak akan dikabulkan. Ketika, nah ini salah satu musibah yang Allah timpakan kepada kaum muslimin, apa? Berdoa tapi tidak dikabulkan. Kenapa berdoa tapi tidak dikabulkan? Karena amar ma'ruf nahi mungkar tidak jalan. Ya, berbuat bid'ah, berbuat syirik, dia takut tersikut. Coba berbicara di televisi, berbicara di mimbar-mimbar Jumat, berbicara di depan umum bahwa mendatangi kuburan-kuburan keramat syirik, minta-minta kepada orang yang sudah mati syirik dan seterusnya, geger. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Maka dia berisiko berbicara tentang itu. Nah, maka asik berbicara tentang sedekah. Asik berbicara tentang ekonomi Islam. Asik berbicara tentang akhlak Islam. Ini enggak ada yang marah. Berbicara seperti ini enggak ada yang marah. Ya. Yeah. Bahkan orang Buddha, Hindu, Konghucu senang dengerin. Suruh sedekah, suruh senyum, berakhlak, senang berbakti kepada orang tua, sama. Akhlak di muka bumi sama kan? Suruh jujur, suruh amanah, suruh dermawan, suruh berani, suruh ini, suruh itu. Sama. Yang beda tauhid. Antum bayangkan, seandainya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam dakwah isinya mari senyum, mari sedekah, mari amanah. Kira-kira Abu Jahal Abu Lahab marah apa tidak? Abu Jahal Abu Lahab tidak marah. Emang Abu Jahal Abu Lahab enggak suka dengan kejujuran, dengan amanah? Tentu suka, siapapun enggak ada yang enggak suka dengan kejujuran, amanah, sedekah. Ya, ini dakwah memperbaiki umat, bukan menyenangkan umat. Dakwah itu memperbaiki, yang buruk diperbaiki, yang salah dibenarkan. Itu dakwah, bukan menyenangkan umat. Asal dia dakwah ceramah, umat manggut-manggut, seneng, senyum-senyum. Ya. Gak ada dakwah para nabi, para rasul tidak seperti itu. Marah mereka. Siapa yang enggak marah? Awal-awal dakwah beliau barangkali hanya Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib yang enggak marah. Umar saja marah. Umar, Amr bin As, Khalid bin Walid, Abu Sufyan marah semua dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suruh menyembah Allah satu-satunya, meninggalkan Lata, Uzza, Hubal, Manat. Karena menurut mereka, ya Allah enggak apa-apa menyembah Allah, tapi jangan ditinggalkan. La ta'uzzahu barmanat, jangan ditinggalkan. Ini kan perantara-perantara antara kami dengan Allah, dengan perantara ini. Kata Nabi, tidak. Langsung, tanpa perantara. Mereka marah dengan dakwah Nabi ini. Kita mau tinggalkan dakwah Nabi. Demi agar manusia tersenyum, tidak marah. Bagaimana seorang da'i mencari ridho manusia, tidak mencari ridho Allah? Bagaimana? Apa pantas disebut da'i ketika yang dicari ridho manusia, kesenangan manusia, bukan kesenangan Allah? Ad-da'wah ilallah. Ad-da'wah ilallah. Da'wah itu ilallah. Mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Tentu dengan mencari ridho Allah. Tidak mungkin dengan mencari ridho manusia. Ya, tentu boleh saja membahas tentang akhlak, membahas tentang sedekah, membahas tentang ekonomi Islam. Tapi jangan jadikan itu dakwah utama kita. Dakwah utama kita kaum salaf, tauhid, akidah, manhaj. Sekali waktu tentang sedekah,
tentang birrul walidain, tentang ekonomi Islam. Ya, jangan itu terus. Ya. Maka Imam Ahmad itu marah. Imam Ahmad gak suka dengan tampilnya Haris Al-Mahasibi. Padahal Haris Al-Mahasibi bukan mengajak kepada zina, khamar, judi, tidak. Haris Al-Mahasibi mengajak kaum muslimin untuk sholat, untuk jujur, untuk amanah, akhlak. Imam Ahmad gak suka. Kenapa? Karena kaum muslimin butuh pelajaran manhaj, butuh pelajaran akidah, tauhid. Itu di zaman Imam Ahmad, bayangkan. Apalagi hari ini. Lebih butuh lagi hari ini. Pelajaran tentang manhaj, tentang akidah sangat-sangat dibutuhkan. Ya. Bagaimana ada seseorang mengatakan, "Loh, kok bid'ah? Masjidil Haram kan begitu." Nah, lihat betapa mentahnya manhaj dia. Sampai-sampai keluar kalimat yang menunjukkan kementahan manhaj dia. Loh, kok salah? Orang Masjidil Haram aja begitu. Ini mentah sekali. Ya. Jadi seolah-olah menurut dia apa yang di Masjidil Haram itu pasti benar semua. Ini kan mentah sekali manhaj. Mau Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bahkan Syekh bin Baz Al-Albani, mungkinkah mereka salah? Mungkinkah mereka salah dalam satu permasalahan, dua permasalahan? Mungkinkah? Mungkin. Mungkin. Bahkan Imam Syafi'i, mungkinkah pernah salah? Mungkin. Bahkan Abu Bakar dan Umar, mungkinkah salah? Mungkin. Dan sudah salah. Abu Bakar dan Umar, manusia termulia di umat ini, pernah salah dalam masalah haji tamattu. Beliau berdua salah, kan? Antum yang belajar tentu tahu kesalahan beliau dalam masalah haji tamattu. Kesalahan Aisyah dalam masalah sutra sholat, jelas. Kesalahan Ibnu Umar dalam masalah mandi junub. Kesalahan Ibnu Mas'ud dalam masalah nikah dengan wanita ahlul kitab. Artinya para sahabat saja bisa salah. Apalagi Imam Syafi'i, apalagi Imam Bukhari, apalagi Syekh bin Baz Al-Albani, apalagi yang ada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tentu ada salahnya. Nah, yang manhajnya matang, dia akan mengatakan, ya wajar. Wajar manusia, ulama, manusia, tidak maksum, bukan Nabi. Salah, wajar. Ya jangan diikuti, salah. Nah, ini dia, baru matang manhajnya. Ya, belajar manhaj. Belajar mana? Antum gak akan goyah dengan perkataan siapapun. Ketika antum betul-betul bermanhaj, qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahaba. Qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahaba. Selesai. Dan gak peduli. Salah-salah. Ya. Sampai aneh. Ada yang mengatakan, kalau kunut subuh bid'ah, kenapa dilakukan oleh Imam Syafi'i? Mentah sekali ini manhaj. Ya. Imam Syafi'i, Imam Ahlus Sunnah, gak ada tandingannya. Tapi dalam hal kunut subuh salah, mungkinkah? Mungkinkah? Mungkin. Nah, ini dia manhaj. Allah memang tunjukkan. Allah memang mau tunjukkan kesalahan-kesalahan ulama besar, bahkan kesalahan sahabat. Yang tidak ada adalah kesalahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Nabi salah, langsung ditegur, langsung diluruskan. Bahkan baru dalam hati. Baru dalam hati ini belum melakukan. Beliau mau mengiyakan ajakan pembesar-pembesar Quraisy, Muhammad, kami mau dengar dakwahmu, ceramahmu. Tapi singkirkan dulu nih orang-orang nih. Obab bin Arad, Ibnu Mas'ud, Ammar bin Yasir, Sumayyah, Yasir, para budak orang-orang miskin. Kami enggak mau. Bikin waktu khusus. Bikin tempat khusus. Kami mau dengar dakwahmu. Rasulullah ingin jangan hanya orang miskin dan para budak yang dapat hidayah. Orang-orang kaya dan seluruh manusia, beliau menginginkan mereka semua dapat hidayah. Beliau mengatakan, apa salahnya? Apa salahnya hari Senin untuk yang miskin-miskin, ini hari Selasa untuk pembesar-pembesar Quraisy, apa salahnya?
atau mungkin yang miskin di pelataran Ka'bah, yang kaya di rumah mereka yang mewah megah, apa salahnya? Kan yang penting semua dapat hidayah, yang penting dakwah. Nabi mau mengiyakan, belum melakukan sudah ditegur oleh Allah. Ya, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal asyi. Sabarkan ya Muhammad dirimu bersama orang-orang miskin yang menyeru Allah di pagi dan petang. Khabbab bin Arad, Ibnu Mas'ud, Bilal, Amr bin Yasir, sabarkan engkau bersama mereka. Wala ta'du 'ainaka 'anhum. Jangan palingkan matamu dari mereka. Wala tuti' man aqfalna qalbahu 'an dzikrina. Jangan engkau ikuti orang-orang yang hatinya telah kami palingkan. Lihat, ditegur. Rasulullah mau bikin tempat khusus, waktu khusus untuk orang-orang kaya. Ya, kalau sekarang tentu di hotel-hotel mewah orang kaya, ya kan? Ditegur oleh Allah. Rasulullah ditegur oleh Allah, belum melakukan sudah ditegur. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah langsung ditegur. Adapun Abu Bakar, Umar salah, Allah biarkan. Ketika Nabi sudah wafat. Ketika Nabi sudah wafat, berarti wahyu sudah putus, enggak mungkin ada wahyu lagi. Abu Bakar salah didiamkan, Umar salah didiamkan, dan para sahabat salah didiamkan oleh Allah Rabbul Alamin. Disuruh saling amar ma'ruf nahi mungkar, disuruh saling menasihati, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Wahyu sudah putus. Maka kembalikan kebenaran kepada dua sumber, qaulullah wa qaulur rasul, qaulullah wa qaulur rasul, tentu ala fahmis sahabat. Oleh karena itu tidak boleh kita mengatakan mosok sekali bersyahalbani salah, Imam Syafi'i salah, enggak boleh. Bisa salah. Umumnya tentu masalah fikih. Bukan masalah manhaj, bukan masalah akidah. Ya. Walaupun ada juga masalah akidah sedikit. Misalnya perselisihan Ibnu Abbas dengan Aisyah. Apakah Rasulullah pernah melihat Allah waktu masih hidup? Ini kan akidah, bukan fikih lagi. Tapi ada perselisihan, tapi selesai. Selesai tanpa tariqatut tarjih. Tapi dengan tariqatul jam'i, perselisihan yang bagus. Perselisihan yang tidak membuang ilmu. Beda dengan tariqatut tarjih. Salah satunya harus dibuang. Nah, ini tidak dibuang. Intinya selesai. Ya. Nah, ini dia. Ya, antum yang punya pertanyaan bisa dipersiapkan, ditulis. Kemudian hadiah dan salam. Selain shaf salat tadi, antum bisa lakukan sesuatu untuk bersatu. Kaum muslimin saling mencintai. Apa hadiah? Jika antum bisa memberikan hadiah kepada saudara antum, tetangga antum, teman antum, lakukan. Ya. Yeah. Dan salam. Sesuatu yang sangat mudah. Dan ini bisa menumbuhkan rasa kasih sayang, persatuan. Sebarkan salam. Kalimat pertama yang keluar dari lisan Nabi saat beliau hari pertama masuk Madinah. Afsus salam. Didengar oleh seorang tokoh Yahudi, pendeta Yahudi, Haber Yahudi, yang akhirnya masuk Islam. Abdullah bin Salam. Ya. Dan mereka mengamalkan perintah Nabi, afsus salam. Menyebarkan salam. Sebuah sunnah yang mungkin sekarang kita tinggalkan. Kita kurang menyebarkan salam. Ibnu Umar ditemani oleh muridnya Abu Batal masuk pasar
Setiap kali ketemu orang, assalamualaikum. Setiap kali ketemu orang, assalamualaikum. Ya pembeli, ya pedagang, kasih salam. Terus berjalan, akhirnya keluar pasar dari pintu sebelah sana. Abul Batan mengatakan, aku tidak melihat engkau memegang satu barang pun, apalagi membeli, menawar. Memegang saya tidak, melihat saja tidak. Ya, ngapain engkau masuk pasar? Ngajak aku masuk pasar. Nah, dijawab oleh Ibnu Umar, aku masuk pasar untuk mengamalkan sabda Nabi, sunnah Nabi. Apa? Menyebarkan salam. Ini sahabat, jangankan sholat berjamaah di masjid yang mulia, puasa Ramadan, zakat, menjauhi riba.